QSAR atau HKSA yang lebih advance. Kalau pertemuan kemarin kita masih belajar ya dasar-dasarnya. Nah, di sini saya akan meng HKSA ya dari apa namanya jurnal yang kami publish di apa namanya Jundan University ini ya. Di sini kita punya senyawa yang sudah memiliki aktivitas ya. Kemudian sudah kita dockingkan di dari rank skornya. Di sini ada senyawa 3A sampai 3F dengan nilai BOC untuk aktivitas anti kanker paru A549 ini adalah nilainya 100 ppm dan sampai 33,21 ppm. Ingat, semakin rendah itu semakin potensial ya. 3C ini 10,88. Kemudian saya kombinasi dengan jurnal kami yang kita publish juga di jurnal Switzerland ini ya, juga sama, cuma beda bentuk senyawanya, yaitu senyawanya 3A sampai 3E dengan posisi dengan posisi para ya. Ini punya nilai IC 59,88, 100 dan lain-lainnya ya. Nah, dua jurnal ini yang akan saya jadikan patokan untuk melakukan studi QSAR atau HKSA. Ya, kalau yang ini struktur senyawanya, substituennya berada pada posisi orto dan meta, kalau yang tadi adalah posisi para. Ya, bagaimana langkah pertama untuk meng-HKSA? Langkahnya tetap sama, yaitu kita menggambar struktur senyawa-senyawa tersebut di dalam centro. Di sini sudah saya gambar, karena kalau di waktu merekam saya gambar, maka membutuhkan waktu yang lama. Jadi, senyawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini totalnya ada 11 senyawa. Ya. Nah, kemudian, kita akan mencari yang perlu kita langkah pertama yang sebelum meng-HKSA yang kita lakukan adalah mencari parameter-parameter atau deskriptor. Deskriptor yang mewakili parameter hidrofobik, elektronik, sama lipofilik. Sini biasanya saya menggunakan bantuan Excel. Jadi nanti IC 50 senyawa 1 sampai 11 ini ya 9,88, 100 dan lain-lainnya PIC tanda main log IC 50 ya. Karena ingat untuk meng-HKSA persamaan ya adalah main log IC 50 atau PIC, kayak misalnya PKA sama dengan main log KA atau PH sama dengan main log H plus ya. Ini hasilnya sekian. Maka parameter hidrofobik yang saya gunakan ini biasanya adalah log P, C log P, log P pangkat 2 kuadrat, log S, log subliters, ya. Kemudian elektronik TPSA, total polarity surface area, rearrange score, HUMO, LUMO, kemudian refraktisi molar, MR atau PM, berat molekul, ya. Ini beda ya, kalau MR yang besar ini adalah refraktisi molar refractivity. Kalau MR ini adalah molecular weight atau molecular relative, kemudian ini adalah molecular volume. Ya. Di sini bagaimana cara kita mencari? Kita akan mencari untuk rank score dari data jurnal yang sudah ada, dari saya mentokikan terhadap apa namanya? Protein untuk tirosin kinase. Ya, jadi di jurnal sudah ada, tinggal saya masukkan saja. Dan, jadi bisa saya lihatkan kalau di jurnal ini sudah ya ini adalah parameter elektronik karena binding ligand dan protein ya. Kemudian parameter-parameter yang lain nanti saya akan carinya menggunakan aplikasi Centro seperti log P, C log P ya, log S ya, log P kuadrat ini hanya di dari log P dikuadratkan saja. Kemudian nanti untuk TPSA apa namanya MR ini saya menggunakan apa namanya aplikasi Swiss Prediction. Sebenarnya di Jamtro ada, cuma saya biar bervariasi ya, untuk mencari deskriptor tidak dalam satu aplikasi saja. Maka contohnya seperti ini ya, maka kita masukkan ya, ini kita bold, kemudian kita view ya, chemical analyze, chemical properties ya. Nah, ini akan keluar di sini log P-nya berapa ya, kemudian
MR-nya berapa, ya, TPSA-nya berapa, dan lain-lainnya. Oke, di sini bisa dilihat bahwasanya saya memasukkan untuk senyawa satu ini, ya. Oke. Ini kita bisa melihat 4,7. Ntar saya bold lagi. Lagi 4,7 ya 17, kemudian C log P-nya saya menggunakan di sini 4,402 ya, kemudian ini adalah di kuadrat K, kemudian log E saya mengambil di sini juga min 6,496 ya. Kemudian untuk TPSA dan lain-lainnya saya menggunakan aplikasi ini apa namanya Swiss Atma ya, saya edit, saya copy, smile dalam bentuk smile, kemudian saya masuk pada website ya Swiss Prediction. Oke, agak error karena saya membuka banyak sekali aplikasi. Mohon bersabar karena memang untuk bioinformatik sangat dibutuhkan spesifikasi laptop yang baik. Dengan laptop saya masih Core i3 ya, minimal Core i3 supaya tidak nge-lag. Ya, ini saya masukkan ke sini, saya delete, saya copy paste nanti. Oke, run. Oke, kita akan tahu ini struktur ini yaitu mempunyai TPSA sekian, kemudian molar effectivity sekian 101,82, kemudian juga MR-nya saya ambil dari sini juga. Jadi bisa dilihat dari sini datanya ya. Oke. Datanya bisa kita lihat TPSA 7,56, kemudian MR-nya sekian ya, MR-nya sekian ya. Itu. Kemudian untuk LUMO, LUMO ini saya menggunakan aplikasi yaitu CHEM3D. Jadi dari aplikasi ini kita copy, kemudian saya masukkan paste. Jadi deskriptornya saya peroleh dari beberapa software ya. Ini biasanya saya MMFF94 dulu. Dan sambil nunggu, kemudian kita akan buat create the surface, choose surface, ini choose molecular orbital atau calculation, ya. Oke. Okay. Kemudian di sini kita akan tahu LUMO dan HOMO-nya, yaitu surface, kemudian select the orbital, maka nilai ini yang kita akan masukkan, ya, the highest HOMO sama the lowest, ya. Ini kita masukkan negatif berapa ini EV ini ya, kita masukkan the tabel, ya. Oke, demikian kita akan mencari satu persatu, ini memang melelahkan, ya. Butuh proses mungkin setengah jam memasukkan satu persatu dengan kesabaran. Setelah kita masukkan satu persatu, ya, kalian sudah tahu parameter-parameter ini saya peroleh dari mana. Semua ya, TPSA, rearrange score, ya, HOMO, LUMO. Kemudian kalau misalnya untuk
ini parameter rank itu saya menggunakan ide aplikasi ini ya, MVD saya dockingkan ya. Kemudian oh ya yang ini belum, ini adalah molar volume. Molar volume saya menggunakan aplikasi PKJSN ya. Jadi senyawa ini saya copy dalam bentuk smile, kemudian saya masukkan ke website PKJSM. Ini contoh. Nah, saya ganti di sini. Copy paste di sini ya. Oke. Klik absorption saja lebih cepat, jangan semua. Nah, di sini adalah surface area ya. 15,929. Bedanya TPSA sama surface area. Kalau TPSA adalah total polarity. Jadi surface yang polar. Kalau surface area itu baik itu permukaan hidrofobik maupun permukaan yang polar itu dihitung semua lebih ke arah menilai volumenya. Kita copy paste nanti hasil ini dimasukkan ke sini ya. Seperti itu. Oke. Setelah proses ini, kita untuk meng-HKSA parameter mana yang sangat berpengaruh terhadap nilai IC PIC 50, maka kita lakukan apa? Kita masukkan pada SPSS ya. Ada aplikasi software QSAR sendiri, tapi saya tidak memilikinya. Saya menggunakan yaitu aplikasi SPSS. Di sini ya SPSS yang saya gunakan, saya masukkan ya nilainya tadi semua tanpa kecuali, tinggal copy paste kita ubah. Di sini ada varian. Kita edit variannya, namanya ya. Ini adalah PIC 50. Kemudian ini adalah log P. Tadi baris kedua ya. Log P. Kemudian ini adalah C log P. Kemudian ini adalah log P kuadrat. Angka 2 gini aja ya, asal kita tahu. Kemudian ini adalah log S. Kemudian TPSA, kalau saya TPSA, jangan salah ya, kalau tidak yakin, maka buka kembali. Ya, TPSA, rereng, homo, lumo, ya. TPSA, rereng, range score, parameter elektronik dari hasil pendockingan, homo, kemudian lumo, kemudian di sini adalah MR besar. Nah, ini MR kecil karena udah ada ini, dia akan tidak mau kalau misalnya dikasih seperti ini karena the variable name duplicate. Maka biasanya saya beri nama molekular. Ya, karena tidak mau ini saya kasihkan molekular WIGHT ya, molekular W. Kemudian di sini adalah MV, molekular volume. Oke. Setelah itu udah ya, maka kita lakukan untuk cari satu persatu. Kita bisa melakukan dengan teknik MLR yaitu multiple linear regression. Tapi sangat lama ya. Kita di sini biasanya akan di beberapa jurnal lebih juga menggunakan metode yaitu percent correlation dengan cara covariate ya, kemudian bivariate. Semua ini parameter kita masukkan semua. Oke, kita pilih two tails yang lebih bagus ya hasilnya. Kalau one tail ini tingkat cepatnya lebih rendah daripada two tail. Kemudian kita klik OK.
Ya, ini adalah present correlation ya. Jadi antara PIC ya terhadap PIC-nya sendiri satu. Kalau terhadap diri sendiri pasti satu ya, log P, log P, C, log P satu. Jadi di sini kita lihat yang fokus pada parameter Y. PIC-nya adalah Y ya. Ini mana yang ada tanda bintang, yaitu 0,662, ini adalah log S ya. Ini adalah parameter hidrofobik. Kemudian ada rearrange score dengan 0,696. Kemudian kita lihat lagi, Kak. Ini di sini ada parameter steric. Ini tidak ada, kita pilih ya. Ibaratnya yang mendekati satu atau negatif satu itu yang kita pilih ya. Ini negatif 0,48, ini negatif 0,226, ini 0,322. Maka yang di sini yang lebih kita pilih, kita parameter MR ya. Biasanya ini akan dilaporkan juga di dalam hasil, tapi kita akan ubahnya untuk matrix relation di dalam jurnal. Kita ubahnya seperti ini aja, tidak kita cantumkan nilai ini kan sama ya. Jadi cukup seperti ini aja. Biasanya di beberapa jurnal memang sering akan dicantumkan seperti itu. Contoh saya ini kan ya, jurnalnya misalnya seperti ini ya. Untuk parameter dari apa namanya studi HKSA ya, bentar ya, ini adalah deskriptor dan ini adalah person correlation-nya ya, ditampilkan seperti ini. Oke, itu tadi sudah saya tampilkan. Oke, kita catat, kita masukkan. Setelah itu ya, kita membuat persamaan. Kita kan udah tahu tiga itu, jadi kita mewakilin, ada yang mewakili hidrofobik, lipofilik, sama steric. Kita ambil satu-satu ya. Oke. Kemudian kita lakukan apa? Setelah itu biasanya siswa saya nggak bingung, ini saya hapus aja. Kembali lagi ke ini ya. Oke, analyze ya. Kita menggunakan regression, linear regression. Linear regression ini fungsinya adalah depends, adalah PIC karena sumbu Y ya. Kemudian kita masukkan yang tadi adalah log S ya sebagai parameter hidrofobik. Kemudian rearrange score yang bagus sama MR ya. Ini kita masukkan, kemudian OK ya. Nah, di sini kita akan terbentuk nilai R-nya adalah 0,921, nilai R square, R kuadernya 0,849, sudah sangat bagus ini ya. Kemudian ini adalah konstanta, ini adalah koefisiennya. Jadi persamaan ini kalau kita tulis dalam persamaan matematik, yaitu kalau misalnya Y sama dengan 5X plus 2 plus 3, kayak gitu ya. Maka di sini Y sama dengan 0,783 log S ya, ditambah dengan negatif 0,031 rearrange, kemudian ditambah dengan 0,017 MR, dan negatif konstantanya adalah 1,358. Ini adalah persamaan yang sudah baik. Misalnya kita tulis dalam apa namanya ini aja ya, saya buka lembaran baru untuk menulis. Oke, mau ditunggu. Saya membuka aplikasi ini terlalu banyak sehingga agak nge-lag ya. Oke, ini adalah apa word-nya ya, kita akan tulis ya. Di sini kita bisa melakukan pendekatan tadi ada dua cara, yaitu menggunakan person correlation atau menggunakan analisis MLR. Kalau MLR itu sangat ribet karena kita harus catat satu persatu ya. Kalau ini tidak, kita udah tahu parameter apa yang masuk ya.
Jadi Y ya di sini kita bisa masukkan parameternya sama dengan ya tadi kita masukkan nilainya. Ya. Oke. Kalau misalnya dalam persamaan matematika bisa kan 5x kuadrat ditambah 3y gitu ya. Ditambah misalnya 3x tambah 4. Ini adalah 4 itu adalah atau negatif 4 itu adalah konstantanya. Maka di sini kita tulis adalah y sama dengan 0, ya, 738 dikalikan MR, dikalikan MR log S. Log S kemudian negatif ya 0,031 rirang kemudian ditambah 0,017 mR negatif konstanta. Ini adalah persamaan yang kita peroleh. Nah, persamaan ini yang kita peroleh apakah baik atau tidak, ya, maka kita lakukan uji validasinya nanti, ya. Tapi di sini saya hanya menerangkan ininya dulu, apa namanya, bagaimana memperoleh apa nama suatu persamaan RKSA. Persamaan ini bagus atau enggak, nanti kita akan lihat. Ya, kalau seandainya metode MLR itu kita masukkan, ya, secara acak. Secara acak itu kita misalnya ya regression linear ya ini kita ubah-ubah sendiri ya misalnya oh saya nggak mau saya ini log P yang saya masukkan kemudian parameter ini saya masukkan homo kemudian parameter ini saya masukkan ini maka di oke ya ala lihat nilai R-nya cuma 0,782 atau 0,6 satu dua ini sangat kecil daripada yang tadi dengan parameternya sekian ya. Nah, ini otomatis kita akan pilih satu persatu kita masukkan satu persatu untuk persamaan lebih dari 10 senyawa tiga parameter bisa masuk. Kalau hanya 4 senyawa, 5 senyawa hanya satu parameter, kalau 8 senyawa dua parameter yang bisa masuk ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya oh, seperti itu. Kita analisis nanti satu persatu. Tapi kalau udah menggunakan pendekatan metric correlation, kita udah tahu mana yang paling berkorelasi terhadap PIC, kemudian kita gunakan. Itu enaknya seperti itu. Oke, dari sini mungkin pertemuan ini kita tutup dulu di sini, karena nanti pertemuan berikutnya kita akan bagaimana memvalidasi persamaan yang kita peroleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.